Capres nomor urut 1, Anies Baswedan membantah isu soal dirinya yang akan kembali maju di pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024. Anis menyebut saat ini ia dan Muhaimin Iskandar fokus mengawal penghitungan suara pemilu Presiden 2024. Ketika ditemui usai sholat Jumat di Sunter, Jakarta Utara, Anis mengatakan tak akan tengok kanan-kiri dan akan terus memperjuangkan gagasan perubahan yang diusungnya. Oh, no, no, no. kita sekarang sedang berfokus pada penuntasan penghitungan. Kita akan terus fokus di situ, dan gerakan perubahan ini akan terus menjadi bagian dari kita. Jadi pada saat ini tidak usah tengok kanan kiri. Kita sekarang sedang fokus menuntaskan perjuangan, dan ini adalah amanat jutaan orang. Kita akan perjuangkan terus sampai perubahan bisa terlaksana di negeri ini. Sementara itu mantan produk Gubernur produk Jawa Barat Ridwan Kamil membuat video klarifikasi Indonesia, soal baliho lelaki dirinya lelaki opis, yang bertuliskan Amerika, OTW Amerika, Jakarta Amerika, nih. Menurutnya maksud baliho itu bukan niatan dirinya untuk maju di pilgub DKI, melainkan hanya gimik promosi produk skincare miliknya yang akan diluncurkan di Jakarta beberapa waktu ke depan. RK menyebut ia merasa heran baliho dirinya di salah satu sudut kota Jakarta itu diartikan sebagai promosi politik. Menghasilkan produk skincare khusus untuk lelaki. Terus terang saya itu bingung ya, kenapa ditafsirkan macam-macam dengan pengertian sendiri, bahkan menafsirkan politik itu adalah baliho mau bub Jakarta, padahal bukan. Padahal Maya ya saya itu mau ke Jakarta OTW karena saya sedang berinovasi menghasilkan produk skincare khusus untuk lelaki Indonesia, lelaki tropis yang biasanya produk-produk yang dipakai oleh para lelaki itu menggunakan produk milik istrinya ya atau produk perempuan